OnePlus sebelumnya merilis smartphone OnePlus 5 dan kini akhirnya merilis smartphone generasi penerusnya yaitu OnePlus 5T. OnePlus 5T membawa beberapa fitur baru yang sudah pasti lebih canggih dibandingkan dahulunya. Desain smartphone ini juga berubah dan kini terlihat lebih premium dan mewah karena memiliki layar bezel-less yang dioptimalkan panel layar dengan aspek rasio 18:9. Perubahan desain hanya tampak pada bagian depan karena bagian belakangnya tetap terlihat mirip OnePlus 5. Selain itu, smartphone ini menawarkan performa powerful yang dioptimalkan, komponen hardware terbaru, dan sistem operasi Android terkini. Sama seperti pendahulunya, OnePlus 5T tetap menggunakan chipset Snapdragon 835 yang berpadu dengan pilihan RAM berkapasitas sangat besar. Sama seperti pendahulunya, smartphone ini dibalut frame dan bodi belakang full metal. Sedangkan untuk layarnya dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 5 yang membuatnya terlindung sempurna dari goresan dan benturan. OnePlus 5T menggunakan optik AMOLED yang menjanjikan kualitas warna tajam dan jernih. Layar tersebut dibentangkan seluas 6 inch dan memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2160 pixel dengan kerapatan sebesar 401 ppi. Smartphone ini mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 835 yang terintegrasi pada prosesor octa-core dan mempunyai pengolah grafis bertipe Adreno 540. OnePlus 5T mempunyai dua varian kapasitas RAM yaitu sebesar 6 atau 8 GB dan juga memiliki dua varian penyimpanan internal yaitu sebesar 64 atau 128 GB. Smartphone ini tidak bisa diekspansi dengan microSD. Kemudian OnePlus 5T juga tertanam baterai berkapasitas 3300 mAh. Kemudian untuk kemampuan fotografi, smartphone ini memang cukup mengagumkan. Jadi jangan heran apabila harga OnePlus 5T dibanderol cukup mahal. Di mana untuk kamera belakangnya terdiri dari dua kamera beresolusi 20 megapiksel plus 16 megapiksel. Untuk kamera pertama memiliki aperture f1.7 dan aperture pada kamera kedua adalah f2.8. Perpaduan keduanya membuat OnePlus 5T memiliki kemampuan long light sangat baik sehingga bisa diandalkan untuk berfoto di berbagai kondisi. Lalu ada pula fitur optical zoom dan aize untuk menstabilkan rekaman video. Kemudian untuk bagian depan, OnePlus 5T mengandalkan kamera beresolusi 16 MP dengan aperture f2.0 dan sensor berukuran 20 mm. Kamera depannya juga dilengkapi fitur aize.